Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ikin Rosikin ya di channel One is di channel kampung. Pada kesempatan pagi hari ini saya lagi berada di Trisi ya, Indramayu, tepatnya di 3 Bintang Firdos ya. Di sini sangat komplit ya teman-teman ya, ada kolam renang, ada kebun binatang, dan ada Taman Biro Jodoh ya. Sekarang saya lagi berada di Taman Biro Jodoh ya teman-teman ya. Mudah-mudahan konten ini bisa menghibur teman-teman dimanapun berada ya. Dan jangan lupa like, comment, subscribe di channel One Isti Channel Kampung. Yuk teman-teman kita ikuti suasana dan liputannya gimana ya yang ada di Taman Biro Jodoh yang ada di 3 Bintang Firdos Trisi. Lihat ya teman-teman ya. Ya teman-teman, inilah Taman Biro Jodoh ya teman-temannya, yang berada di 3 Bintang Firdos ya. Suasana sangat indah sekali dan sangat romantis sekali ya. Ada dinosaurusnya itu ya. Dan cocok untuk membawa
pasangan ya, kalau ke sini sambil membawa pasangan ya, bagi muda-mudi yang lagi berpacaran ya, sangat cocok di sini ya tempatnya ya. Ini adalah Taman Biro Jodoh yang ada di 3 Bintang Pirdos ya, di Trisi Indramayu. Dan mudah-mudahan konten ini bisa menghibur teman-teman semuanya ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel One is the channel kampung ya teman-teman ya. Bisa kita lihat suasananya ya, sangat indah sekali, sangat bagus sekali ya teman-teman ya. Ya teman-teman, kita lanjutkan lagi liputannya, suasana Taman Biro Jodoh ya, yang ada di 3 Bintang Pirdos Trisi Indramayu. Semoga terhibur teman-teman.
tadi sudah kita lihat ya, sudah kita simak sekelilingnya gimana ya suasana di Taman Biro Jodoh yang ada di Tiga Bintang Firdos yang ada di Trisi Indramayu ini ya. Mudah-mudahan konten ini bisa menghibur teman-teman dan saudaraku semua yang punya pasangan, tinggal datang aja ke Taman Tiga Firdos yang ada di Trisi Indramayu ya. Di sini sangat lengkap, ada Taman Biro Jodoh, ada kebun binatang, dan juga ada kolam renangnya ya teman-teman ya, dan banyak lagi jajanannya ya. Dan sekian dari saya, apabila ada salah kata atau omongan saya minta maaf ya teman-teman ya. Wabillahi taufiq walhidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam persaudaraan.